Oke guys, assalamualaikum ya. Jumpa lagi dengan channel saya Sangkar Nadi guys ya. Gini guys, sebetulnya saya ini ya mau potong rambut guys. Saya masih nunggu kawan saya tadi ya. Dia rumahnya sebelah sini guys. Kawan saya Jawa Timur juga guys. Dia Tulungagung ya, tepatnya dekat campur darat ya rumahnya. Dia kawan sudah lama guys sama saya dekat sini, sudah ada 10 tahun sampai 15 tahun lebih guys ya. Ini tadi gini guys, saya mau potong rambut sebetulnya. Balik kerja tadi saya langsung mau pergi kalau sini kedai gunting rambut guys ya, tapi tidak ada guys, ada satu Melayu ya tapi rawami guys. Saya lihat tuh ada yang antri itu ada 20 orang. Kenapa? Kemarin tuh kan hari libur, jadinya hari Isninnya agak ramai juga, ada yang sepi guys. Saya kurang biasa, kurang cocok kali. Suruh kawan saya sajalah motong, sebetulnya dia biasa memang motong saya guys kalau saya lagi dekat kedai rame atau lagi tidak punya duit. Memang saya suruh kawan saya juga guys, dekat sini pun potong rambut pun selepas ada covid ini pun agak mahal juga guys. Satu kepala pun kurang-kurang sekarang ya 20-30 ringgit guys. Kalau dulu sebelum covid itu paling-paling ya 10-15 itu pun udah paling mahal guys. Sekarang emang udah semua udah naik guys. Oke guys ya, saya mau nunggu kawan dulu ya. Dia paling sebentar lagi dia datang. Thank you.
guys, pemotong rambutnya guys ya. Ini kawan sendiri guys dari campur darat ini. Potongan apa ini guys? Ini jenis potongan apa ini? Sukul arwana. Potongan sukul arwana guys. Ini masih separuh guys, nanti hasilnya finishnya belum selesai ini guys. Ini sudah selesai ya, sudah siap potongan rumahan, tapi hasilnya kawan-kawan boleh menilai sendiri ya. Oke guys, ini adalah alat potong rambutnya guys ya. Ini baru order dari Cina guys ya, mereknya Kimei Professional Hair Clipper. Yes, lewat Shopee. Enggak mengecewakan lah. Enak juga ya, Bu. Untuk pemula, untuk suka-suka boleh lah. Untuk pemula, untuk belajar. Oke guys ya, untuk biar berkembang nanti kalau ada modal skill nanti kita boleh buka dekat kampung ya, kalau sudah balik. Oke guys, saya potong rambut malam ini sudah siap guys ya, dan ini hasilnya ya, potongan ala perumahan ini guys. Saya dari dulu gini guys, dari dulu memang tidak biasa ya, rambut panjang itu gatal guys saya guys, jadinya agak panjang sedikit gitu sudah saya potong guys. Lama-lamanya paling ya 20 hari memang sudah saya potong. Oke guys ya, terima kasih ya, selalu setia ya mengikuti channel saya Sanggar Nadi guys, dan jangan lupa guys ya, terus dukung dengan cara like, comment, subscribe guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.